Dilaporkan sebanyak 180,000 kenderaan telah mula melakukan pergerakan pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada Jumaat. Dan untuk mendapatkan perkembangan terkini situasi trafik, kami bersama dengan wartawan Hilmi Malik yang ketika ini berada di Plaza Tul Gombak. Jadi Hilmi, mungkin boleh kongsikan sejak daripada petang tadi sehingga saat ini bagaimana keadaan dan juga laporan trafik di sana. Baik, terima kasih Ehsan Yahya. Masih lagi berlintas langsung di Plaza Tol Gombak di mana seperti yang anda dapat lihat di belakang saya ini, trafik masih lagi bergerak perlahan dan ini merupakan kawasan di kisar Plaza Tol Gombak menuju ke pantai timur, iaitu menghala ke lebuh raya LPT. Di mana difahamkan pada malam ini sahaja dianggarkan lebih kurang 180,000 kenderaan bakal bergerak untuk menuju ke kampung masing-masing sempena dengan perayaan Aidiladha yang bakal disambut pada Jumaat ini. Dan juga sebenarnya keadaan ini tidak jauh berbeza berbanding dengan tinjauan saya di sebelah petang tadi, di mana saya lihat di mana trafik sememangnya terus bertambah di kawasan ini. Dan juga difahamkan juga kepada esoknya merupakan sememangnya hari puncak bagi warga kota untuk pulang ke kampung halaman dan dianggarkan ia mampu mencecah sehingga 200,000 kenderaan pada esok hari. Dan juga suka saya ingatkan di mana melibatkan kawasan RNR, iaitu kawasan berhenti rehat dan rawat, di mana pihak Anir Berhad sendiri telah pun mengingatkan di mana mereka terpaksa menutup kawasan rehat itu sekiranya berlaku kepadatan yang tinggi. Dan diharapkan orang ramai ataupun orang yang ingin pulang ke kampung ini mampu untuk merancang perjalanan mereka bagi mengelakkan kesesakan yang berlaku dengan memantau jadual pergerakan yang telah pun disediakan oleh Anir Berhad. Dan juga ini adalah situasi semasa yang dapat saya laporkan di mana anda dapat lihat sendiri bagaimana keadaan trafik yang sememangnya tidak henti-henti masuk ke laluan Plaza Tol Gombak ini. Dan juga saya kongsikan kalau di belah hadapan sana juga, kalau anda dapat lihat trafik telah mula tidak bergerak. Ekoran berlaku kemasukan yang terus meningkat pada waktu ini. Dan apa yang boleh saya kongsikan, sememangnya anda diingatkan, sememangnya kita boleh pulang ke kampung untuk menyambut perayaan Aidiladha, tapi kita masih lagi berada di fasa PKPP. Dan apa yang saya harapkan, anda terus mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan, patuhi penjarakan sosial. Dan apa yang kita harapkan, tiada lagi kes baru COVID-19 meningkat. Sebaik sahaja selesai perayaan sambutan Aidiladha ini. Dan itu sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan langsung di Plaza Tol Gombak. Kembali bersama Ehsan di studio. Silakan Ehsan. Baik, terima kasih Hilmi Malik atas laporan itu tadi dan kita mendoakan juga kepada semua yang pulang ke kampung waktu ini untuk menjaga keselamatan dan juga melaksanakan segala SOP berkaitan dengan COVID-19.